tidak bisa berkembang. Betul. Ini. Ya. Dan sekarang Irak pastinya juga akan berupaya keras untuk bagaimana caranya bisa keluar dari tekanan ya. Para pemain Indonesia. Betul. Sejauh ini tim nasional Indonesia ini sangat luar biasa bermain dengan bagaimana mereka melakukan tekanan, melakukan pressing ketika bertahan ya. Dari sejak awal. Dan hasilnya adalah Irak tertinggal 0-2 dari Indonesia melalui gol dari Firman Nadiasa dan juga Ari Ramdhani. Kita lihat bagaimana tadi begitu luar biasa gol-gol yang terjadi pun. Dan kita harapkan juga nanti di babak kedua tim nasional Indonesia akan bermain dengan konsisten seperti ya, yang kita saksikan tadi di babak pertama ya. Ya. Ya, ini adalah sebuah pressing yang sangat keras tadi dilakukan oleh Rizky Xavier ya. Ya. Ada beberapa catatan statistik di babak pertama. Saya kira beberapa kali Indonesia lebih unggul dalam ball possession dan shoot on goal ya. Kita Didan. Jadi saya kira ini yang perlu dipertahankan atau bahkan mungkin perlu ditingkatkan lagi oleh anak-anak Indonesia. Ya. Ya, kita menyaksikan juga dari raut wajah para pemain dari Irak sendiri, mereka tidak terlalu nyaman ya dengan betul. Kondisi seperti ini. Ya. Karena memang mereka mencoba untuk masuk ke lapangan dengan strategi yang sudah mereka bawa, tapi ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Karena lagi-lagi bagaimana Indonesia melakukan pressing yang sangat bagus sekali. Betul. Dan juga kita lihat Coach Ken ini berupaya keras untuk menjaga irama permainan agar tetap konsisten ya. Betul. Karena pemain di lapangan itu harus terus dikasih tahu. Ya, betul. Mengingatkan, mengingatkan. Ada miss pada saat lelah. Ya, karena kita tahu bermain dalam ruangan dengan cahaya yang begitu tajam ya. Walaupun kadang-kadang kalau capek, kita malah bola juga jadi tidak kelihatan. Ya. Karena bingung ya dengan kondisi yang ada. Bahaya kali ini. Ini dia yang baru kita bicarakan tadi. Hati-hati dengan tim Irak ini. Mereka bisa mencari peluang sekecil apapun. Dan akhirnya Hussein Ahmed Al-Khawaji. Ya, sayang sekali. Dan ada kelengahan di sini. Kita lihat... anak Indonesia di sana ada Afif ya, kehilangan bola dan berhasil dimanfaatkan oleh pemain dari Irak. Iya, kita lihat di sini memang kesalahan dari dilakukan oleh tim Indonesia. Ini yang tidak boleh terjadi, bahwa pada saat unggul 2-0 tidak menjamin. Karena masih Saiful yang mempunyai skill yang cukup baik. Berhasil ditangkap tadi, pelanggaran kembali dilakukan. Hati-hati jangan menabung pelanggaran. Iya, ini juga harus diwaspadai karena masih terlalu panjang waktu. Ya. Ini bukan sepak bola yang pelanggarannya tidak dihitung. Karena nanti ruginya pada saat udah menjelang-menjelang menit-menit akhir justru di sana akan bermain lebih hati-hati. Betul. Karena sudah terlalu banyak foul di dan. Iya, karena kita tahu bahwa kebutuhan akan itu ingin diarahkan. Dan bagaimana mengontrol bola itu bisa melepaskan tekanan dari lawan sangat penting bagi semua pemain. Iya. Ini sangat membantu pelatih di dan apabila pemain sudah menguasai teknik dasar baik dalam mengontrol bola ataupun membuka ruang. Ah, berbahaya. Untung kali ini. Untung kali ini kita lihat covering dilakukan oleh Wildan ya. Begitu luar biasa kali ini kita lihat. Ya, bahaya ya. Satu orang pemain bisa melewati dua pemain bertahan dari Indonesia dan mampu melepaskan bola ke gawang.